dong. Sebulan. Seandainya jika iya ini seandainya apabila. Ya udah cepetlah langsung masuk. Cepet Sarah. Yang nyiapin siapa sih? Coba. Ayo Pak. Langsung. Ya. Ayo sekarang. Ayo sayang. Sayang. Ya. Emang kuat sayang. Bisa PCS lah ya. Bisa PCS lah ya. Awas kamu ya kalau butuh mau bikin anak lagi ya. Kau tidur kepelorotin aja. Kembali lagi di Gaplo. Kerennya gue teman-teman Ariana Grande. Here. Huh? Ariana Grande. Saya Ariana Grandong. Eh, kamu kenal gak ini? Kenal dong. Siapa ini? Kenal dong, kan kita udah konten sebelumnya. Iya. Barusan. Ceritanya jangan bilang, itu ceritanya. Oke, kali ini kita akan main. Bukan Amurket kan? Gak nyampe-nyampe. Yang gak nyampe-nyampe kan, emang kan? Ini kayaknya adek lebih sana deh, takut gendang telinganya pecah. Tukar. Kenapa teriak-teriak mulu ya? Satu, teriak-teriak mulu. Dua, tiga. Oke, kita akan main Disordered sama Dede dan juga Dede. Oke. Kakak Dede nih. Kamu punya kakak enggak? Punyanya Koko. Punya Koko dia. Oh, sukanya Koko. Iya, yang bayarin apartemen. He love me, he give me all his money. That Gucci Prada comfy, my sugar daddy. Oke. Jadi ini dua kali pilih ya. Apartemen yang dibayar Kalibata lagi. Oke, ini yang pertama, ini buat Bilar. Yeah. Oke, buat yeah. Babang. Oke, semisal di tanggal yang sama, lebih pilih meet and greet sama pemain Liverpool atau rayain ulang tahun Dede? Semisal bareng nih ya tanggalnya. Liverpool lah ini emang. Gimana? Liverpool, aku pun akan ikut lebih milih itu daripada ngerayain ulang tahun. Nggak, bisa nggak gini? Rayain ulang tahunnya, meet and greet sama pemain Liverpool sekalian. Nggak bisa, pilih satu. Harus pilih. Ini yang nyiapin kreatif ya? Sama sekali menimbulkan perpecahan. Gak apa-apa sih, sayang cukup tahu aja. Ulang tahun aja ya. Masa sih bener? Kalau Liverpool kan nanti bisa kapan aja kesana kan. Justru kalau ulang tahun, enggak juga sih, umur Dede belum tentu. Iya, makanya kan setahun sekali. Kalau jumpa sama fans Liverpool, nanti kita bisa nabung. Siapa tahu dapat kesempatan setahun beberapa kali kan. Tapi itu benar, benar yang jujur itu jawabannya. Jujur. Milih lebih milu ulang tahun rayain ulang tahun Dede. Jujur udah kau enggak usah gitu. Pertanyaan buat Dede, ninggalin dunia entertain atau ninggalin Bilar? Wah, parah nih yang wah. Waduh. Bikin perpecahan ya. Ini. Ter lu gua balikin ke Bu Maria lu. Ayo Dede, gimana itu? Ya itu kan kenapa sih kita tuh harus disuruh milih? Udah jangan jawab ini diplomatis deh, tinggal pilih aja. Enggak, aku enggak pilih dua-duanya kalau begitu, mending mati aja aku. Hey, coy. Tapi misalnya kalau suami nih yang nyuruh Dede untuk kayak kamu enggak usah kerja lagi. Ya udah. Jadi ibu rumah tangga seutuhnya mau. Yakin, benar ya? Berarti kamu ini dong. Seandainya jika iya ini seandainya apabila tetap dia kan tetap nunduk sama suami. Tetap ada ABC-nya. Boleh ya kerja tapi A, B, C, D, E. Berarti pilihannya ninggalin dunia entertain dong. Iya, ya, enggak apa-apa berarti berapa digit lagi nanti. Iya. Oke, lanjut ya. Lebih enak mana? Masakan ibu atau masakan Lesti? Waduh. Balikin ke gue. Balikin dulu ke Bu Mariel ya. Cari lu. Jawab. Jangan yang peres, yang jujur. Sulit ini pertanyaan. Sama-sama enak apa gimana? Masak, jadi gak mungkin. Masa sih gak pernah masak, kan kok ada acara masak-masak itu? Enak, iya. Mas konten doang. Tapi emang ini juga aku. Dia masaknya emang pas konten doang. Tapi enak gak? Sekarang udah gak, kadang-kadang gini. Jadi abis konten, dia nyobain makanannya enak, suka. Pas lagi off cam, dia masak-masak lagi. Masakan yang sama, dia. Oh iya. Iya karena dia rasa, oh enak juga kemarin ya. Jadi dimasak lagi, dicoba lagi. Udah mulai enak nih masakannya. Soalnya emang enak masakannya. Emang enak ya? Makanya gua aja heran. Kok bisa belajar masak di mana kok enak masakannya? Oh. Berarti bisa masak ya Dede ya? Makanya kadang-kadang kalau anak-anak lagi syuting ini, dapur Bunda Lesti selalu nungguin udah selesainya. Karena pengen makan. Pengen makan. Badannya cipil. Jadi mager aja mager. Jadi yang mana nih? Jadi milih yang mana? Masakan mama apa masakan Lesti? Masakan mama Lesti dah. Udah ibu aja udah. Enggak boleh harus pilih satu. Karena dua-duanya. Loh, orang pilih satu dua-duanya. Dua-duanya, karena ya
gini ibaratnya, dari kecil kita dicekokin sama masakan ibu kita ya. Makanya orang selalu ada kalimat bahwa masakan ibu masakan terbaik katanya. Emang dia tuh kanan kiri bisa? Iya, dia kanan kiri bisa. Iya, cuma sekarang kan masakan istri juga enak, enggak kalah. Istri yang sekarang udah sering masak buat saya gitu. Jadi oh, jadi sering masak apa bikin ibu kesini? Jadi sering masak. Ya, jadi kok yang mana? Ya, sering masak apa cuman bikin aja? Aku aja lo masak sendiri lah. Aku gak pernah masak, Kak. Oh, iya. Aku masak konten aja. Iya, sabar-sabar. Lesti! Tapi abang pernah gak manja gitu kayak masakin, pengen masak ini deh, dek. Masakin ya. Ini dong, pernah gak gitu manja? Sering begitu. Kalau gitu langsung dedek masakin. Ini pertanyaan buat dedek, nambah anak sekarang atau gak nambah anak sama sekali? Nambah anak sekarang. Ih, waduh. Pertanyaan lo pertanyaan yang susah. Wah. Nambah anak sekarang. Yaudah cepet lah langsung masuk. Cepet sana. Yang nyiapin siapa sih? Ayo bang. Langsung mah. Ayo sekarang. Ayo sayang. Lo kayak minta Kinder Joy. Lo dedek bener kan ini nambah anak sekarang. Waduh pusing nih mau sekarang. Waduh. Emang ikut bantuin ya. Oke, lanjut buat abang. Oke, buat abang ya. Enggak ada job 1 tahun. Waduh. Atau enggak ketemu Lesti dan abang L 1 tahun. Waduh. Ini ibaratnya kakak dapat kerjaan jadi nakoda saya di kapal. Pilih apa abang? Jawab. Berlayar saya. Enggak ada job atau enggak ketemu istri kuat, anak. Emang kuat sayang. Bisa PCS kan, layar. Bisa PCS kan. Layar. Baru kok gue bilang kayaknya udah diwakilin. Kocak ya ini ya. Jawab dulu. Ya paling itu lah pici. Iya. Paling itu lah pici. Karena hakikatnya laki-laki itu harus bekerja. Ya tapi setahun gak ketemu istri anak gak apa-apa. Mending aku ngasih kerja kirim tiap bulan. Loh emang kalau gak ada job setahun tabungan gak cukup? Iya lah. Aku bisa kerja. Nah, kalau enggak aku aja yang nyamperin dia kerja gitu. Iya. Kan bisa. Bukan terus berjalan. Enggak kuat sayang di sini. Oke. Okay. Iya, kan mau nambah anak, enggak mungkin lah kuat ya kan? Kan mau nambah anak sekarang tadi. Ya, karena tanggung jawab laki-laki memang hakikatnya laki-laki harus bekerja. Bekerja, jadi betul. Jadi bekerja enggak apa-apa gitu bekerja, aja. Nomor iya, satu. Pokoknya enggak ketemu enggak apa-apa, yang penting bekerja. Yang ya. Penting PCS ya, Dek. Kalau memang pilihannya begitu ya. Kalau memang pilihannya begitu ya. Kan bisa PCS. Atau, PCS. Atau kalau uangnya udah ditabung, udah dikumpulin, kan dia bisa nyamperin. Betul. Iya. Aku bilang, mesti ada aja ikhtiarnya, caranya banyak gitu. Nah, betul. Aku aja yang misalkan suamiku gitu. Iya, misalkan syuting Hollywood gitu kan. Kok lihat bule-bule ya? Iya, waduh panjang ini. Kok lihat bule-bule? Panjang nih. Ya kan bisa PCS. Lanjut. Buat Dede. Pilih mic mati atau kepleset di panggung. Dua-duanya udah pernah. Dua-duanya. Mic mati apa atau kepleset di panggung? Mic mati pas ada saya lagi nyanyi sama saya. Udah pernah. Oh, dua kali mic matinya. Sering. yang ini banget yang pas hut acara hut itu. Mic mati lagi duet kita. Lah, mending main mic gue yang mati gue bilang. Coba dong. Kalau mic kau berabe ya, penonton bubar ya. Aduh. Gue serahkan mic-nya. Udah, jangan balikin lagi ya. Coba duet. Tadi katanya Lesti suara kamu bagus banget. Coba abang untuk dedek nyanyi. Kamu adalah bukti. Coba. Kamu adalah barbu. Loh. Barang bukti. Barang bukti ya benar. Bagus tapi suaranya ya. Bagus. Oke lanjutlah. Bisa aja. Pilih abang L atau Lesti. Jawabnya barengan sama Lesti. Waduh. Ini yang buat pertanyaan ada masalah hidup apa sih? Hah? Enggak. Pernah jatuh, kepala pernah jatuh. Gimana abang? Ini ngasih pertanyaan pasti hidupnya suram banget. Iya makanya nih. Pilih abang mungkin, L apa Lesti? Mungkin kurang masa di situasi begini kali. Kayaknya. Mungkin. Kalau ditanya begitu, ya sayang. Gini nanti, papa serba salah. Tapi kembali gini kan prinsip ya. Kalau menurut saya sih, ya kalau ya kita berharapkan memang pernikahan kita cuma sekali seumur hidup. Betul. Dan harapannya nantinya ya ketika saya tua nanti istri saya akan namanya saya gitu. Betul. Anak saya dia akan pasti akan punya pasangan hidupnya juga. Maaf, Om Burhan telepon. Kalau Dede pilih Abang L? Dia pasti pilih Abang L, pilih anak. Abang L, pilih anak ya. Enggak lah. Ya kan belum tahu. Pilih anak dia memang.
Iya sih, biasanya kalau ibu kalo pasti pilih anak. Pilih anak. Ibu pilih siapa ibu? Ibu siapa aku? Awas kamu ya kalau butuh mau bikin anak lagi ya. Kau tidur kepelorotin aja. Suka nih aku adek nih. Masa aku ikat aku? Ikat aku borgol abis itu. Kayak ini dong, 50 Shades of Gaharu. Iya, grey. Kok jadi Gaharu? Ini siapa, Be? Siapa? Dua-duanya. Gak bisa milih. Dua-duanya. Boleh itu dua-duanya. Ya udah enggak apa-apalah. Ibu mau oke-oke aja lah ya. Ada-ada lu kasihan lu, boleh kasihan. Iya. Boleh kasihan kami soalnya pusing mikirkan dia. Ya udah, terima kasih ya. Buat Abang dan Dede. Udah muter-muter rumahnya. Semoga iya. Sukses selalu, sehat selalu, bahagia selalu. Nonton sampai habis ya. Makasih ya. Jangan lupa follow Instagram aku di sini dan nonton video lainnya di sini.